sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara virtual media briefing All New Nissan Magnite. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara virtual media briefing. Pertama, mohon mengubah username menjadi nama underscore nama media. Kedua, mematikan microphone atau dalam mode mute. Untuk mengajukan pertanyaan, silakan melalui chat box Q&A secara private. Baiklah rekan-rekan media sekalian, sudah bersama kita pagi ini Bapak Evan Siusgo, Presiden Direktur PT Nissan Motor Distribusi Indonesia. Selamat pagi rekan-rekan media. Kemudian Bapak Tan Kim Piao, Direktur Sales and Marketing PT Nissan Motor Distributor Indonesia. Selamat pagi rekan-rekan media, salam sehat selalu. Kemudian Bapak Bagus Susanto, Direktur Representatif Nissan PT Nissan Motor Distributor Indonesia. Selamat pagi rekan-rekan media. Seperti telah kita ketahui bahwa PT Nissan Motor Distributor Indonesia telah meluncurkan Nissan Magnite pada tanggal 21 Desember 2020, dua minggu setelah peluncuran secara global di India. All New Nissan Magnite merupakan compact SUV yang memberikan performa bertenaga, menyenangkan untuk dikendarai, dan sekaligus hemat bahan bakar. All New Nissan Magnite merupakan hasil karya desainer mobil Jepang, menyuguhkan desain yang tegas, segar, dan menjadikannya tampil menonjol di jalan. Acara pagi ini akan kami buka dengan sambutan dari Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia, Bapak Evan Siusgo, yang akan dilanjutkan dengan paparan produk yang akan disampaikan oleh Direktur Representatif Nissan PT Nissan Distributor Indonesia, Bapak Bagus Susanto. Usai paparan produk, akan kami buka sesi tanya-jawab untuk rekan-rekan media. Untuk mempersingkat waktu, kami undang Bapak Evan Siusgo untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Evan Siusgo, kami persilakan. Selamat pagi rekan-rekan media, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada kesediaan rekan-rekan media untuk mengikuti acara virtual media briefing dalam rangka peluncuran The All New Nissan Magnite pada pagi hari ini. Merupakan kebanggaan bagi kami dari Nissan bahwa peluncuran produk terbaru dari Nissan yaitu Nissan Magnite Indonesia pada tanggal 21 Desember 2020 yang lalu, tidak lama setelah World Premiere di India pada awal bulan Desember 2020. Sejalan dengan visi Nissan, yaitu untuk memperkaya kehidupan masyarakat di Indonesia, Nissan berupaya untuk membentuk masa depan dengan inovatif, dengan syarat inspirasi dan fokus pada manusia. Misi kami sudah tentu untuk menyediakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan mencerminkan nilai-nilai tinggi, tidak hanya bagi pelanggan tetapi juga bagi semua pemangku kepentingan di Nissan. Kami berkomitmen untuk menjalankan produk-produk penyediaan produk-produk di Indonesia yang inovatif, dan juga untuk itu mengapa kami menghadirkan Nissan Magnite, di mana produk ini adalah merupakan compact SUV dengan mesin 1000 liter turbo terbaru yang merupakan pertama di Indonesia dan belum dimiliki oleh brand manapun di Indonesia. Mobil ini memberikan performa yang bertenaga, nyaman dikendarai, dan hemat bahan bakar. Dirancang di Jepang, mobil ini menyuguhkan desain yang tegas, segar, dan menjadikan pusat perhatian di jalan. Fitur-fitur berkendara, keselamatan modern terkini juga diberikan, memberikan kesenangan berkendara dan jaminan keselamatan bagi para keluarga petualangan urban Indonesia. Sebagai penutup,
Saya pribadi atas nama Nissan Indonesia, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan seluruh rekan-rekan media untuk berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Kami akan terus menjaga komitmen kami untuk terus memperkenalkan model-model dan teknologi terbaru dari Nissan, termasuk berbagai varian dari berbagai kelas yang cocok dengan pasar di Indonesia. Kami akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan sumber daya kami, memberikan layanan purna jual yang berkualitas bagi pelanggan kami di Indonesia. Terima kasih yang tidak terkira kami sampaikan atas dukungan yang diberikan bertahun-tahun kepada kami melalui masa-masa yang sudah berlangsung sekian lama, termasuk situasi yang kurang kondusif akibat pandemi COVID-19. Penghargaan yang tulus juga kami sampaikan untuk kerjasama yang telah diberikan selama ini. Selamat pagi dan sukses terus bersama Nissan. Terima kasih Pak Evans untuk sambutan yang disampaikan. Seperti yang disampaikan Pak Evans adalah hadirnya Nissan Magnite adalah bagian dari misi PT Nissan Motor Distributor Indonesia untuk menyediakan produk-produk dan layanan yang unik, inovatif, yang mencerminkan nilai-nilai tinggi. Komitmen ini pun terus kami Nissan jalankan di Indonesia dengan selalu menyiapkan produk inovatif dan unik serta layanan purna jual Nissan yang khas. Selanjutnya, kami persilakan Bapak Bagus Susanto untuk menyampaikan paparan produk mengenai All New Nissan Magnite. Pak Bagus, kami persilakan. Selamat pagi rekan-rekan media yang saya hormati. Sebelum kita masuk ke materi presentasi produk, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Gimana? Big, bold, and beautiful. All New Nissan Magnite adalah sebuah compact SUV dan produk model pertama yang diluncurkan untuk pasar Indonesia di bawah transformasi global Nissan, yaitu Nissan Max. Sekaligus model pertama di Indonesia yang menampilkan logo Nissan yang terbaru seperti kita lihat di tampilan screen Anda. Sekitar bulan Oktober 2020 yang lalu, kami melakukan riset untuk melihat tanggapan calon konsumen Indonesia terhadap produk All New Nissan Magnite. Dari hasil riset tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa All New Nissan Magnite menawarkan tiga daya tarik utama, yaitu yang pertama, desain eksteriornya yang dinamis, berani, sporty, dan modern. Yang kedua, desain interiornya yang modern dan futuristik sekaligus nyaman dan lega. Jadi tidak hanya gagah di bagian luar, namun sekaligus cantik dan nyaman di bagian dalamnya. Yang ketiga adalah kaya akan teknologi dan fitur-fitur yang canggih dan modern. Bahkan beberapa di antaranya adalah menjadi yang pertama di kelasnya. Semua ini menjadikan All New Nissan Magnite sebagai teman berpetualang yang handal untuk mendukung gaya hidup konsumen perkotaan yang aktif dan dinamis. Stay dulu ya di selanjutnya. Mari kita lihat tampilan desain eksteriornya seperti kita bisa lihat di tampilan screen Anda. Desain grill bagian depan tampil menonjol dan agresif, menunjukkan jati diri All New Nissan Magnite yang berani, berwibawa, sekaligus karismatik. Dipadu dengan desain lampu depan LED by projector yang ramping dan elegan, serta LED daytime running light yang berbentuk ikonik bumerang di bagian bawahnya, plus LED fog lamp di bagian bawah, semakin menambah daya tarik magnetik di bagian depan.
Demikian pula kalau kita lihat di bagian samping, tampak garis-garis desain bodi yang tegas dan dinamis, velg 16 inch yang berbentuk diamond cut boomerang yang sporty, sekaligus juga fender kokoh berbentuk persegi, dan silver insert door molding yang mendukung kesan sebuah compact SUV yang berotot, solid, dan sporty. Di bagian atas juga kita bisa melihat ada tampilan roof rail yang menambah kesan sporty namun juga memberikan fungsi karena dapat menahan beban hingga 50 kg. Kita lihat tampilan lampu depan utama LED yang sangat ramping sekaligus elegan, ketinggiannya hanya sekitar 10 cm. Desain lampu turn indicator yang berbentuk garis tajam memberi kesan premium sekaligus agresif. Di bagian belakang, all new Nissan Magnite juga tampil elegan dengan logo Nissan Magnite yang tampil dominan. Lampu belakang full halogen dengan desain yang melebar dan terpisah memberi kesan elegan, dipadu dengan high mount stop lamp LED yang terletak di bagian rear spoiler. Desain bumper belakang dengan silver insert two-tone color semakin memberi kesan kokoh, solid, dan sporty. Tampil gagah dan berani di bagian luar, cantik dan futuristik di bagian dalam, sekaligus memberikan kenyamanan baik bagi pengemudi maupun 4 penumpang yang lainnya. Desain instrumen panel yang futuristik, sekaligus intuitif dan ergonomis, semua kendali baik untuk kontrol infotainment, kontrol AC, ya, ada auto AC maupun digital, push start button, dan instrumen panel berada di dalam jangkauan pengemudi secara ergonomis dan dirancang seperti nuansa di dalam kokpit. Nah, sebelum kita bahas detail fiturnya satu persatu, kita lihat terlebih dahulu kenyamanan kabin di baris kedua bagian belakang. Kabin di bagian belakang didesain sangat lapang dan nyaman. Tersedia cukup ruang antara lutut kaki dengan jok kursi di bagian depan, serta cukup ruang di atas bahu atau kepala, bahkan untuk penumpang dengan ketinggian hingga 175 ataupun 180 cm. Kursi di baris kedua juga didesain terpisah, ya, 60-40, dilengkapi dengan 3 seat belt serta center armrest yang dapat ditarik di bagian tengah dari kursi, di mana tersedia 2 cup holder dan juga tempat untuk meletakkan mobile phone Anda. Tak lupa di bagian belakang juga dilengkapi dengan ventilasi AC yang dapat diatur arah ventilasinya dan juga dapat dibuka ataupun ditutup. Ruang bagasi yang nyaman berkapasitas 336 liter, cukup lapang untuk membawa beberapa koper besar maupun koper kecil untuk acara bepergian keluarga. Dan bangku di baris kedua juga dapat dilipat sebagian atau seluruhnya apabila diperlukan untuk memuat barang-barang yang lebih besar atau lebih panjang. Selanjutnya, mari kita lihat berbagai teknologi terkini dan fitur-fitur modern yang ditawarkan oleh all new Nissan Magnite untuk mendukung performanya yang besar, sekaligus memberikan perlindungan keselamatan yang maksimal bagi seluruh penumpang. Kita mulai dari dapur pacunya dulu. All new Nissan Magnite dipacu dengan mesin 1 liter turbo yang memberikan power maksimum hingga 100 PS dan torsi maksimum 160 Nm untuk model manual dan 152 Nm untuk model automatic CVT yang memberikan efisiensi bahan bakar yang maksimal. Performa mesin dengan torsi yang besar dapat dimulai dari keputaran kecepatan rendah sekitar 2000 RPM saja, memberikan performa yang responsif baik untuk take off maupun untuk overtake atau menyalip di jalan raya, sehingga kemampuannya untuk menanjak meski dengan kapasitas penumpang penuh tak perlu diragukan lagi. Mesin ini juga mengadopsi teknologi mirror bore silinder coating
yang dimiliki oleh mesin Nissan GT-R yang legendaris. All new Nissan Magnite dapat mencapai akselerasi kecepatan dari 0 sampai 100 km per jam hanya selama 11,7 detik. Di bagian transmisi, produk kami menawarkan dua pilihan transmisi, yaitu 5 percepatan manual dan transmisi otomatik CVT atau Continuous Variable Transmission. Dan kombinasi antara performa mesin 1 liter turbo dan transmisi CVT ini memberikan performa berkendaraan yang responsif, halus, sekaligus efisien dalam bahan bakarnya. Kontrol entertainment audio dan meter panel juga terdapat di bagian steering wheel atau roda kemudi, sehingga pengemudi tetap dapat fokus berkendara, mata tetap melihat jalan di depan, dan tangan berada di roda kemudi. Tombol di sebelah kiri untuk mengatur audio, dan tombol di sebelah kanan untuk mengatur tampilan meter panel, sekaligus kecepatan cruise control yang diinginkan. Di bagian infotainment terdapat layar sentuh 8 inch yang memberikan hiburan tiada henti dengan konektivitas nirkabel atau wireless ke Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi pengemudi tidak perlu repot-repot membawa kabel untuk mengkoneksikan mobile phone mereka ke sistem infotainment All New Nissan Magnite. Selain itu juga dilengkapi dengan voice command recognition. Instrumen panel full 7 inch TFT dilengkapi dengan Advanced Drive Assist memberikan rasa percaya diri bagi pengemudi karena dapat mengetahui berbagai informasi mengemudi yang terkini seperti efisiensi bahan bakar, trip meter, posisi kunci pintu, kondisi ban kendaraan, fitur keselamatan, dan banyak lagi pada digital layar LCD. Adapun All New Nissan Magnite untuk tipe premium juga telah dilengkapi dengan cruise control untuk memberikan kenyamanan berkendara jarak jauh, khususnya ketika di tol, pada saat mudik atau pulang kampung misalnya. Dan minimum speed agar cruise control dapat bekerja adalah 30 km per jam, dapat dinaikkan atau diturunkan melalui tombol yang ada di roda kemudi di bagian kanan. Teknologi Round View Monitor merupakan salah satu fitur unggulan Nissan Intelligent Mobility, juga tersedia sebagai standar untuk tipe premium. Memiliki 4 kamera, yaitu 1 di bagian depan, 2 di bagian samping, yaitu di bawah kaca spion, kiri dan kanan, dan 1 lagi di bagian belakang, memberikan pandangan di sekeliling kendaraan secara penuh atau 360 derajat, sekaligus meminimumkan area blind spot. Performa besar All New Nissan Magnite juga diimbangi dengan berbagai teknologi dan fitur-fitur modern untuk memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan yang maksimal kemanapun Anda pergi. Yang pertama, Tire Pressure Monitoring System. Ini biasanya adalah fitur yang tersedia di mobil kelas premium, menyajikan informasi menyeluruh dan real-time mengenai kondisi tekanan ban. Bisa memberikan informasi apabila ada kebocoran ban atau sekedar tekanan ban perlu ditambah. Untuk sistem pengereman, All New Nissan Magnite telah dilengkapi dengan teknologi ABS atau Anti-Lock Brake System, EBD atau Electronic Brake Force Distribution, dan Hydraulic Brake Assist untuk memberikan performa pengereman yang presisi, optimal, sekaligus aman. Tak lupa, All New Nissan Magnite juga dilengkapi dengan Vehicle Dynamic Control yang membantu pengemudi untuk mengendalikan kendaraan di jalur yang diinginkan ketika melakukan manuver tiba-tiba di jalan lintasan yang cukup menantang, misalnya jalan licin. Kemudian Traction Control juga membantu pengemudi untuk menjaga stabilitas kendaraan ketika menikung, yaitu dengan memindai kecepatan dan sudut roda kemudi pada saat menikung sehingga efektif untuk menjaga arah mobil sesuai dengan yang diinginkan. Dual front airbag untuk pengemudi dan juga penumpang di bagian depan bekerja maksimal dengan teknologi seat belt pretensioner dan load limiter di bagian depan.
di mana teknologi ini biasanya juga tersedia di mobil di kelas premium. Hill Start Assist berkendara dengan nyaman dan stabil di tanjakan tanpa takut mundur ketika melepas pedal rem dan pindah ke pedal gas untuk berakselerasi setelah berhenti di jalan tanjakan. Demikian rekan-rekan media presentasi produk All New Nissan Magnite, sehingga dapat kami simpulkan bahwa All New Nissan Magnite adalah sebuah compact SUV dengan mesin 1 liter turbo yang bertenaga, responsif, sekaligus irit bahan bakar, dan dengan desain yang dinamis, sporty, dan berani, didukung dengan berbagai teknologi dan fitur-fitur modern, canggih, dan terkini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus untuk paparannya yang sangat menarik, dan juga ini akan memancing, saya pikir akan memancing pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan wartawan. Karena itu baiknya selanjutnya kita buka saja sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui chat pada pagi hari ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang bisa dijawab. Pertanyaan pertama dari Santo Karmudi. Pertama adalah pertanyaannya, jumlah pemesanan SPK Nissan Magnite sejak awal diluncurkan. Dan nomor dua, di India, Indian Magnite cukup panjang karena banyak permintaan. Apakah distribusi unit ke Indonesia akan terganggu dan masa tunggu konsumen semakin lama? Tiga, harga perkenalan akan dipertahankan sampai kapan? Dan keempat adalah target penjualan Magnite per bulan. Pertanyaan ini saya ajukan kepada Pak Tan untuk menjawab. Baik, terima kasih Pak James dan terima kasih rekan-rekan media yang sudah mengikuti acara virtual media briefing ini. Terkait dengan beberapa pertanyaan ini, yang pertama mengenai jumlah SPK daripada Nissan Magnite sejak awal diluncurkan. Saat ini memang mobil ini kami baru punya beberapa, dipamerkan di beberapa showroom, dan sejauh ini kami mendapatkan respon yang positif, respon yang sangat baik dari para pelanggan di Indonesia. Dan sampai hari ini memang kami terus menghitung, dan SPK-SPK masih terus masuk yang dilakukan atau dipesan oleh teman-teman atau pelanggan Nissan di Indonesia. Demikian mungkin terkait mengenai pesanan SPK, sementara saya bisa sampaikan seperti demikian. Kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya, mengenai di India, Indian Magnite cukup panjang karena banyak permintaan, apakah distribusi unit ke Indonesia akan terganggu dan masa tunggu konsumen semakin lama? Ya, sampai sejauh ini kami terus berkomunikasi dengan Nissan ASEAN dan termasuk juga Nissan India terkait dengan pesanan-pesanan dari pelanggan Nissan yang sudah menempatkannya di Indonesia, dan kami tetap mendapatkan komitmen dukungan dari Nissan, khususnya pabrik Nissan di India, untuk terus mensupport supply di Indonesia. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk hal yang kedua. Berikutnya yang ketiga, harga perkenalan ini kira-kira apakah masih dipertahankan sampai berapa lama? Jadi harga yang kami telah sampaikan dalam media briefing sebelumnya itu memang adalah harga perkenalan. Berapa lama kami pertahankan, memang kami akan mereviewnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kami bisa berikan kepada konsumen Nissan terkait dengan harga perkenalan ini bisa memberikan juga kepuasan kepada para pelanggan Nissan di Indonesia, ya.
Baik, mungkin ini yang ketiga, kemudian berikutnya yang keempat, berapa target, target penjualan Magnite ya, per bulan? Target penjualan Magnite per bulan. Ya. Pertama memang sudah menjadi kebijaksanaan Nissan untuk tidak mendisclose angka angka penjualan Nissan ya. Tapi perlu kami perlu rekan-rekan media ketahui bahwa kami memang mendapatkan sambutan dan respon yang sangat positif dari pelanggan ya, pelanggan Nissan yang ada di Indonesia. Jadi sangat positif dan sangat baik ya. Mungkin demikian apa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Dan pertanyaan kelima, kelebihan Magnite yang tidak ditawarkan kompetitor di segmennya. Mungkin ini pertanyaan kelima ini untuk Pak Bagus ini untuk menjawab. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, all new Nissan Magnite adalah sebuah compact SUV yang menawarkan berbagai fitur-fitur dan teknologi yang pertama di kelasnya. Saya jelaskan beberapa yang ditawarkan. Pertama adalah teknologi mesin 1 liter turbo. Ini merupakan teknologi yang pertama di kelas all new Nissan Magnite, di mana mesin 1 liter turbo ini memberikan performa power maupun torsi yang terbaik, di mana torsi tinggi ini dapat dicapai pada kilometer RPM, pada RPM atau putaran yang rendah. Sehingga hasilnya selain responsif, namun juga memberikan efisiensi bahan bakar yang maksimum. Teknologi mesin 1 liter turbo ini juga dipadu dengan teknologi transmisi otomatik yaitu CVT atau Continuous Variable Transmission yang biasanya juga tersedia pada mobil di kelas-kelas premium. Nah, kombinasi dua teknologi mesin dan transmisi ini memberikan performa berkendara yang sangat sesuai untuk target konsumen all new Nissan Magnite di perkotaan yang membutuhkan compact SUV yang lincah sekaligus responsif. Ada banyak teknologi-teknologi yang lain seperti halnya tire pressure monitoring system yang biasanya tersedia di mobil kelas premium juga ditawarkan di all new Nissan Magnite untuk tipe premium, di mana konsumen dapat memonitor kondisi ban maupun tekanan ban hanya melalui display di dalam speedometer. Di dalam aspek keselamatan, all new Nissan Magnite juga memberikan berbagai perangkat teknologi keselamatan baik pasif maupun aktif. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan mengenai vehicle dynamic control, di mana teknologi ini biasanya juga tersedia di kelas mobil premium. Teknologi variable dynamic control ini menjaga kendaraan untuk tetap stabil ketika pengemudi tiba-tiba harus melakukan manuver yang tajam di sebuah jalan lintasan yang menantang, misalnya jalan licin pada saat hujan. Adapun juga ada teknologi traction control system dan banyak lagi lainnya. Bahkan untuk urusan seat belt depan pun, all new Nissan Magnite menawarkan teknologi pretensioner and load limiter. Sekali lagi, teknologi seatbelt depan ini bekerja sangat efektif untuk menghindari kecelakaan, untuk menghindari fatalitas apabila terjadi kecelakaan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Bagus. Ini ada pertanyaan lagi dari viancintamobil.com. Tahun ini selain jor-joran di Nissan Magnite and Kicks, akan ada berapa produk Nissan Next yang akan masuk Indonesia lagi? Saya pikir ini untuk Pak Bagus ya. Pak Evan. Pak Evan. Pak Evan ya. Silakan Pak Evan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya rasa untuk tahun ini mungkin sudah bisa, rekan-rekan media sudah bisa melihat bahwa Nissan tetap berkomitmen penuh di Indonesia. Ya, kita sudah launch Nissan Kicks,
di September tahun lalu, dan juga ini diikuti dengan Nissan All New Magnite. Sudah tentu pasti banyak pertanyaan seperti yang tadi muncul, akan ada produk-produk apa lagi? Pasti tetap ada dan akan ada terus, dan itu adalah bagian dari komitmen Nissan di Indonesia, saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak Evans. Ini ada pertanyaan lagi dari Eric Republika. Ada tiga pertanyaan sebenarnya. Pertama tentang target, kedua tentang strategi Nissan. Rasanya tadi sudah dijawab dalam kesempatan yang pertama. Mungkin pertanyaan nomor tiga yang juga akan saya kembalikan ke Pak Evans. Rencananya bagaimana komposisi rasio produk electric vehicle dan produk dengan mesin konvensional? Oke, kaitan dengan komposisi rasio ya. Sudah tentu saat ini Indonesia masih majority itu masih konvensional, dan juga tidak dipungkiri tren yang sedang berjalan saat ini ke arah electric vehicle ya, ke EV. Dan yang bisa saya sampaikan saat ini hari ini adalah Nissan kita berkomitmen penuh kepada konsumen di Indonesia. Kita hadirkan produk-produk baik itu yang ada di konvensional ya, juga arahnya juga kita sudah launch Kicks e-Power yang itu arahnya ke electric vehicles, dan juga ke depan ada beberapa produk lagi yang akan kita luncurkan. Rasa itu. Jadi kalau komposisi memang masih secara market kita akan ikutin yang permintaan pasar yang ada saat ini. Oke, terima kasih Pak Evans. Ini ada pertanyaan dari Wahyu Sibarani, Koran Sindo. Ini tentang strategi Nissan di Indonesia untuk memenuhi permintaan Magnite. Rasanya tadi sudah dijawab oleh Pak Tan. Lalu juga, mungkin ini yang sedikit tambahan. Apakah waktu tunggunya bisa mencapai 5 bulan ke depan? Pak Tan mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Perlu kami informasikan bahwa supply atau distribusi kami pertama akan kami mulai di bulan Maret tahun ini. Ya tentu ini terkait dengan order-order yang sudah masuk ya. Kemudian nanti terkait mengenai tipe dan juga warna. Jadi berapa lama harus menunggu pelanggan kalau saat ini menempatkan order? Saat ini memang masih masa tunggu itu kami perkirakan untuk order-order baru yang masuk sekarang ini kami akan bisa supply sekitar bulan April sampai dengan bulan Mei ya. Dan memang kami akan terus berbicara dengan pihak Nissan ASEAN maupun India bagaimana terus bisa memenuhi permintaan dari konsumen yang ada di Indonesia ini. Ya, demikian mungkin sedikit tambahan. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tan. Ini ada pertanyaan juga dari Lutfi Ansori, detik.com. Tapi tadi rasanya sudah dijawab karena bertanya mengenai berapa lama intent Nissan Magnite. Lalu tadi juga barusan saya rasa Pak Tan juga menjawab kapan unit Nissan Magnite mulai didistribusikan ke konsumen. Mungkin bisa diulang sedikit Pak Tan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa unit pertama akan mulai kami distribusikan, kami rencanakan bulan Maret ya, Maret tahun ini. Itu sudah kami persiapkan semuanya, Pak James dan rekan-rekan media. Terima kasih Pak Tan. Oke, bagi yang bertanya mungkin ingat sebelumnya mematikan mikrofon atau dalam bentuk mute mode. Lalu untuk mengajukan pertanyaan melalui chat box secara private. Dari Wawan, Tempo.co, apakah Nissan akan memperluas jaringan dealer? Apakah Nissan akan memperhatikan sektor layanan purna jualnya? Saya sebagai pengguna Nissan rasanya minim sekali mendapatkan info tentang layanan purna jualnya. Silakan, siapa yang Pak Evan kira-kira?
cocok. Ya, silakan Pak Herman. Ya. Jadi kalau kaitan dengan jaringan, saya rasa untuk saat ini jaringan Nissan di Indonesia sudah mengcover hampir seluruh kota-kota di Indonesia. Jadi yang harus ditingkatkan, memang kita terus akan berkesinambungan untuk meningkatkan pelayanan purna jual ya ke konsumen, karena ini bagian dari visi dan misi dari Nissan. Kita akan terus meningkatkan dengan tim yang ada dan juga dengan jaringan-jaringan yang ada, usaha-usaha peningkatan untuk kepuasan pelanggan menjadi fokus utama juga bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Evans. Ini ada pertanyaan lagi dari Pius Mali, viva.co.id. Usai pabriknya di RI tutup, bagaimana nasib All New Livina nantinya? Apakah akan tetap dijual? Ada beberapa total dealer Nissan sekarang. Ah, ini sudah dijawab tadi barusan. 75 ya. Jadi mungkin yang jawab nomor 2 aja Pak. Ya. Jadi kalau tadi yang untuk dealer sudah dijawab ya Pak ya? Sudah dijawab. Untuk kelanjutan mungkin tanpa menambah atau mengurangi, rekan-rekan media bisa melihat bahwa penjualan Nissan tetap berjalan karena memang produksinya, memang fasilitasnya itu joinan ya Pak ya. Ya. Jadi kelanjutan Livina masih tetap ada, penjualan di dealer-dealer masih ada, dan ini akan terus berjalan. Demikian juga dengan layanan purna jual yang ada, kita akan terus tingkatkan dan pertahankan. Oke, terima kasih Pak Evans. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari tadi Media Indonesia. Saat ini masyarakat masih banyak memandang power itu berdasarkan kapasitas mesin. Apakah ada opsi mesin dengan kapasitas yang lebih besar? Ini kayaknya Pak Bagus nih ya. Silakan Pak Bagus. Terima kasih Mas Cadi atas pertanyaannya. Lama nggak berjumpa ya. Jadi untuk produk All New Nissan Magnite, kita hanya tawarkan dengan satu pilihan mesin, yaitu mesin 1 liter turbo untuk pasar Indonesia. Dan kami memandang bahwasanya mesin 1 liter turbo ini yang sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia. Karena selain memiliki performa power yang besar, responsif, dan juga memiliki torsi yang terbaik di kelasnya. Tadi saya jelaskan untuk tipe manual, torsi maksimumnya 160 Nm, dan untuk transmisi automatic CVT, torsi maksimumnya adalah 152 Nm. Dengan torsi yang besar ini, bahkan di RPM yang rendah, maka All New Nissan Magnite siap untuk berakselerasi lincah di jalan, baik untuk take off maupun pada saat pengemudi perlu melakukan overtake. Jadi saya persilakan rekan-rekan media mulai hari ini juga bisa melakukan test drive secara langsung All New Nissan Magnite di MT Haryono ini. Oke, terima kasih Pak Bagus. Maaf rekan-rekan, karena keterbatasan waktu, kita akan berikan satu kesempatan lagi ya, satu pertanyaan lagi. Oh, dua pertanyaan lagi. Oke. Ya, banyak yang hal menarik memang dari untuk diketahui. Ini salah satunya dari Osa Triatna Kompas. Apa sesungguhnya yang mendorong Nissan menciptakan mobil dengan CC rendah tapi dikombinasikan dengan teknologi turbo? Ini Pak Bagus lagi. Boleh. Dari apa yang kita ketahui, sebetulnya yang dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia itu bukan mobil CC rendah atau CC besar misalnya, tetapi mereka membutuhkan mobil yang bertenaga, yang responsif, tapi sekaligus irit bahan bakarnya. Dan hal inilah yang dipenuhi oleh All New Nissan Magnite dengan mesin 1 liter turbo ini. Dimana sekali lagi saya jelaskan bahwasanya mempunyai power maksimum hingga 100 PS, namun mempunyai torsi maksimum yang terbaik di kelasnya. Dan ini cukup penting, karena torsi ini memberikan
tenaga yang responsif pada putaran rendah, sehingga ketika melakukan take off atau melakukan overtake, pengemudi dapat merasakan performanya secara langsung. Oleh karena itu saya mengundang rekan-rekan media untuk langsung menjajal performa kombinasi antara mesin 1 liter turbo dengan mesin transmisi otomatik CVT ini. Silakan Anda rasakan sendiri dan rasakan performa dari All New Nissan Magna ini. Oke, terima kasih Pak Bagus. Ini pertanyaan terakhir dari Kusnadi Kabaroto. Rencananya untuk Nissan Magna ini targetnya ke segmen mana? Melihat dari harga cukup tinggi dan wilayah yang kemungkinan diserap, dan wilayah mana yang akan menyerap Nissan Magna? Saya kepada Pak Tan. Ya. Terima kasih Pak Kusnadi dari Kabaroto. Ini satu pertanyaan penutup yang menarik mengenai segmen mana Nissan Magna ini bermain ya. Jadi Nissan Magna ini akan bermain di SUV compact yang ada kisaran harga 200 sampai dengan 300 juta. Kita melihat bahwa segmen ini merupakan satu segmen yang bertumbuh dan satu segmen yang juga sangat digemari oleh market otomotif di Indonesia. Karena SUV compact ini sangat sesuai dengan jalan di Indonesia ya, mempunyai ground clearance yang tinggi, kemudian dengan medan dan juga kontur jalan di Indonesia, segmen SUV ini tentu kedepannya menjadi satu segmen yang sangat cocok untuk di Indonesia ini. Jadi ini segmen yang kami akan sasar dengan hadirnya Nissan Magna ini. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Tan. Terima kasih Pak Tan. Ya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan kami jawab melalui email. Karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini akan kami akhiri. Dan untuk selanjutnya, kami akan melakukan foto bersama. Untuk itu kami minta rekan-rekan media menyalakan videonya. Silakan foto bersama. Satu. Belum, masih belum nyala. Oke. Kita kasih waktu sebentar ya. Ya, kita sudah tahu rekan-rekan bahwa produk ini menarik karena banyak sekali fitur dari mobil-mobil yang kelasnya di atasnya terdapat pada Nissan Magna. Jadi memang ini mobil yang menarik dan seperti tadi Pak Bagus katakan, sebaiknya dicoba untuk mengetahui bagaimana performa dari masing-masing fitur. Karena beberapa fitur memang menarik seperti bisa melihat 360 derajat. Oke, saya minta supaya seluruh partisipan menyalakan video supaya kita bisa melakukan foto bersama. Satu, dua, tiga. Jempol ya. Oke, sekarang gaya dengan jempol ke depan gini. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan media bergabung dengan kami pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Atas nama PT Nissan Motor Distributor Indonesia, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa di acara Nissan selanjutnya.